Yo gengs, balik lagi di channel YouTube Zlatan Adventure. Masih bareng sama gue Dion. Ya betul, ah betul betul aja. Ya. Kali ini gue akan mereview tenda nih, ya kan seperti yang lihat kemasannya udah ada di depan gue ini. Warnanya kuning merona, ya, ya kayak mangga mengkel. Jadi ini adalah salah satu tenda produknya si Grid Outdoor. Ya, ada pada tahu ya, Grid Outdoor itu kan lumayan salah satu brand tenda yang udah famous ya di kalangan pendaki ya. Jadi ini kebetulan di serinya yang NSM 4.0. Apa aja Uh, spek dari tenda si GO uh, NSM40 ini dan dapat apa aja ya kan? Materinya apa aja, materialnya apa aja nanti akan kita coba review. Nah, sebelum itu jangan lupa ya kan tekan tombol loncengnya, di-subscribe, di-like, di-share dan komen ya kan? Oke, okay, biar nggak berlama-lama. Nah, ini uh, seperti yang lu juga semua udah lihat, bahwa di depan gua sudah ada uh, packaging tenda ya kan, dari brandnya grid outdoor dengan serinya NSM40. Kalau dilihat dari kemasannya, gengs ini kemasannya ini panjangnya sekitar 58 cm ya, kurang lebih, dengan diameternya itu 15 cm ya dari kemasannya. Dengan dua tali strap untuk lu ngencengin ya. Kayaknya kan, untuk mengkompresi si packagingnya Nah, ya kayak gini ya Nah, lo tinggal buka aja Kita akan mulai dulu dengan yang paling kecil Kita lihat pasaknya Pasaknya, dia masih menggunakan uh, stainless ya gengs Pasaknya menggunakan stainless Dan dia dapat Satu, dua, tiga, empat, lima tujuh 17 batang pasak stainless ya seperti ini ya. Dan ini enggak uh, ada tali lagi di dalamnya karena uh, seperti yang lihat di samping juga udah coba kita uh, display ini ya. Jadi tali-tali untuk uh, pengikat si tendanya itu sendiri sudah terikat di bagian uh, tendanya ya di bagian outernya ya seperti ini ya. Karena pada umumnya ada beberapa kebanyakan tenda tuh tali-tali untuk pengikat tendanya disatuin sama si pasaknya. Jadi untuk yang si uh, grid outdoor NSM40 ini pasaknya hanya pure dalamnya sudah dapat pasang sebanyak 17 batang pasak stainless ya. Jadi uh, udah nggak tali karena talinya sudah terikat di uh, bagian flashitnya atau di bagian nya Terus kita lihat frame-nya. Oke. Okay. Wah. Wah, cantik nih gengs Frame-nya masih menggunakan frame uh, fiber dan ini diameternya 7,9 mm ya, uh, agak kecil ya dia ya. Jadi uh, yang unik tuh adalah ini warnanya tuh sesuai dengan warna si uh, tendanya ya. Karena ini di bagian uh, outernya atau facetnya juga bagian innernya juga dia berwarna uh, kuning ya, kuning-kuning stabilo gitu ya. Ya kalau bisa lo lihat ya, sama ya, tuh ya. Jadi ini diseragamkan ya kan kan biasanya kan kebanyakan tuh yang tanda-tanda uh, kan -tanda frame fiber tuh warnanya hitam ya jadi ini sudah sudah upgrade untuk warnanya jadi lebih kelihatan lebih manis dan dia jadi ini tadi uh, dia dipisah gitu kan diikat satu satu ikatan itu ada dua ruas ini untuk frame uh, rangka utamanya itu ada satu dua tiga empat lima enam tujuh 8 9 ya jadi ada dua ruas yang berjumlah 9 batang untuk Frame, uh, rangka utamanya nih, jadi frame untuk rangka utama yang uh, menyilang ya biasa ya gini ya. Dan ini adalah frame untuk si vestibulnya. Nah untuk di sini, gengs, ya. Jadi lo uh, masukin dari sini ke sini, ya sampai ujung sana dan ujungnya nanti menyatu dengan besi yang ada di uh, frame utama bagian sudut depan ya. Dan jumlahnya adalah 7 batang. Oke, okay, itu dia frame-nya ya. Jadi kita kembalikan lagi ke kemasannya. Dan selanjutnya, nah kita akan masuk di bahan uh, seatnya ya, bahan utamanya. Ini adalah bahan untuk outernya ya, atau flash seatnya, bagian luar ininya ya. Yang juga nanti akan nyambung ke termasuk input bagian di vestibulnya. Ya, sampai ke depan sini ya. Ini berbahan dasar polyester ya. Polyester, uh, 100% polyester dan dia ripstop, jadi ada garis-garisnya ya. Uh, ripstop itu jelas lebih kuat Jadi kalaupun seandainya lu ada kena goresan Atau misalnya sedikit sobek Dia nggak akan menjalar ya Itu kelebihan dari karakter bahan ripstop ya Jadi bahan seat luarnya ini menggunakan uh, Bahan polyester Ripstop Dengan indeks air atau kerapatan seatnya di 2500 mm Lumayan tangguh ya Untuk uh, si indeks airnya 2.500 mm ya, lu udah, udah bisa lah untuk pakai uh, di gunung-gunung untuk lu hiking uh, apa ngecamp untuk ketinggian gunung di atas 2.000 mdpl ya. Terus kita lihat ini ada wah bagian si Innernya atau bagian dalamnya. Ini udah kelihatan gengs ya bahwa uh, kita udah 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 mulai ngelihat ini bagiannya ada beberapa bahan material yang menggunakan bahan PE atau polyethylene ya. Coba kita lihat lagi. Biasanya itu dipakai buat bagian dasar, ah, bener ya? Nah, ini dia, gengs. Bagian inernya atau bagian dalamnya juga menggunakan bahan polyester tapi yang breathable karena bagian dalam biar lo ada sirkulasi udara ya, nggak pengap jadinya. Dan juga e, menggunakan mesh, ya lagi-lagi untuk e, ventilasi udara lo. Dan meshnya itu ada di bagian kiri dan bagian kanan sebelah samping. Nah, kalau lo lihat ke sebelah sini, ini dia jadi membentuk kayak jendela gitu. Jadi uh, ini tuh udah jadi lo akan terlihat lebih kayak uh, rumah ya. Biasanya kan bentuk ventilasi udara tuh pakai mesh tuh beda tuh dia ada di bagian atap tuh ya, bagian uh, ujungnya depan atau belakang. Nah ini dia ada di bagian samping meshnya. Jadi uh, akan ngebentuk persis kayak jendela ya. Jadi lebih enak dan lebih besar juga ininya si meshnya buat uh, sirkulasi udara lo, ya. Oke. Okay. Apalagi itu aja. Tendanya cukup simple dan Uh, gua pikir ini juga worth it lah ya untuk lo pakai buat uh, ngecamp ya untuk hiking dan untuk ketinggian gunung yang mungkin lo juga senang buat uh, mendaki atau mau hiking di gunung-gunung tinggi itu sebuah tenda ini udah, udah udah worth it ya. Udah aman untuk lo bawa. PU nya udah 2.500 ya kan, udah cukup tangguh. Terus uh, dia sudah ada vestibule dan double layer pula dengan kapasitas 4 orang. Nah biasanya memang GRID Outdoor ini kalau bikin tenda juga uh, Kenapa dia juga udah lumayan famous di kalangan pendaki Karena memang tenda-tenda dari produkannya GRID Outdoor ini memang sudah worth it Dipakai di seri-seri sebelumnya Jadi kebetulan NSM ini juga termasuk seri Ya termasuk seri baru ya meskipun gak baru-baru banget Cuma ini adalah seri NSM 4.0 ini termasuk seri-seri baru dari seri-seri uh, GRID Outdoor yang sudah buat untuk tenda ya Jadi kapasitas 4 orang Nah ini sudah komplit, gue pikir sudah memenuhi kriteria untuk tenda yang safety gitu kan. Apalagi, nah ini dia nih, ya kan? Ini kalau nggak gue kasih tahu, ini wah, gue yakin nih pada komplain. Sebenarnya yang, ujung dari dari yang penting tuh ini ya, kan? apaan? kan? Harga, nah. Kalau lo udah simak nih tadi review yang udah gua coba bedah dari uh, Grid Outdoor NSM 40 ini. Ya kan kapasitas 4 orang, ya enggak double layer, PU-nya 2.500 ya kan ada vestibule. Terus sirkulasi udaranya udah udah lebar udah bentuk jendela. Udah keren bentuknya udah kayak gini udah canggih harganya. Gua tahu nih pasti pikiran yang ada di kepala lo nih pastinya wah mahal nih enggak. Nah, untuk Grid Outdoor NSM 40 ini <tuh> ya kan Bandrolnya hanya ya kan. Tara Itu cuma dibandrol dengan harga Rp675.000 aja, guys. Ya, iya tuh. Ya kan? Empat orang double layer ya enggak? Kan? Dengan uh, ventilasi udara kiri kanan yang lega, bahannya udah polyester, breathable pula. Harganya cuma rp ribu, Ya kan? Pasti lu salah tebak semua. Di luar ekspektasi lu semua, ya kan? itu sudah simpel nggak bangunnya udah enak empat orang lu bisa banyak kalau misalnya badan lu tipis tipisnya kan yang jarang makan lima orang kuat ya enggak atau kalau misalnya emang mau, mau tujuh orang bisa sih saya masukin kiri kiri masukin tenda kan sama aja ya gak? so buruan segera lu dapatkan segera lu punyain ya nggak segera lu maharin kapan lagi lu bisa punya koleksi tenda untuk lu hiking buat lu yang edik nih yang yang emang hikingnya tinggi obsesinya lu harus punya ini boy harus punya ini gengs serius ya dan lu bisa dapetin di Zlatan Adventure terserah lu mau datang ke Zlatan Adventure Store Cinere, Zlatan Adventure Store Jagakarsa atau Zlatan Adventure yang ada di Lenteng Agung atau Pancasila dan lu juga bisa kepoin di marketplace Zlatan Adventure di Instagram at official atau juga lu bisa langsung kepoin di kolom komentar di bawah ini so jalan Adventure, Guardian, ciao